berjalan di tengah malam ditemani dengan keberanian, berjalan di tengah malam ditemani dengan keimanan. Kami dari tim Atom Kermat akan mencari makhluk astral yang ada di dunia ini. Datanglah. Ini maka dari itu tim Batam Keramat akan membuktikan makhluk astral apakah yang ada di gedung bawah tanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama Batam Keramat. Nah guys, kali ini Batam Keramat akan menyusuri ruang di bawah tanah guys. Konon katanya ruang di bawah tanah ini sangat angker guys. Nah penasaran kan? Ikuti terus perjalanan kami. Let's go. Nah guys, kali ini kita akan menyusuri ruang di bawah tanah ya. Nah ruang di bawah tanah ini konon ada cerita mistis guys. Katanya di bawah ruangan bawah tanah ini menyimpan sebuah misteri yang sangat angker ya. Maka dari itu kami penasaran guys. Kami akan mencari fakta dan juga nyatanya. Apakah ada makhluk astral apakah enggak? Penasaran kan? Ikuti terus perjalanan kami. Let's go. Ya lokasi di sini kayaknya seperti mes ya. Ruangan ini lihat. Saya mulai ada merasakan aura-aura yang gak enak ya. Ini sepertinya ruangan tanah ini, kamar ya. Ini hati-hati. Ini ada juga kamar ya, dia sekat-sekat ya. Seperti mes lah ya di sini. Ini ada juga pohon. Nih, kita masuk satu-satu. Ini ada tempat isinya. Ya. Di sini kayak istilah itu kamar lah ya. Kayak sewaan lah. Nah, sebelum kita berjalan di ini ruang bawah tanah, kita akan menyusuri dulu guys yang di sini guys. Ini lalu juga ya. Kita akan menyusuri sampai mendapatkan makhluk astral yang ada di sini. Nah, kita akan menyusuri sekitar mes ini dulu ya, guys. Ya. Wahai penunggu yang ada di sini, wujudkan dirimu, wujudkan intensimu, wujud. Datanglah, kami dari tim Batam Keramat ingin mencari anda yang apa yang ada di sini, wujud. Datanglah. Tak usah anda malu-malu, wujudkan dirimu, wujudkan wujudmu. Wujud. Wahai makhluk astral yang ada di sini, wujudlah diri kau. Wujud. 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 Belum ada ya guys, penampakannya guys ya. Belum ada juga aura-aura negatifnya ya. Kita akan mencari makhluk astral. Belum ada. Tapi saya merasakan ada getaran-getaran astral ya yang ada di sini ya. Kita akan mencari. Ada juga makhluk astral yang ada di sini. Ada ya. Kita sebelum kita masuk ke ruang bawah tanah, kita akan menyelusuri mes-mes yang ada di sini ya. Kali ini kita akan masuk ke ruang bawah tanah. Nah guys, sekarang ini kita akan menuju ke ruang bawah tanah ya. Inilah yang konon katanya meninggalkan tentang misteri-misteri yang ada di sini guys. Nah inilah tempat di mana makhluk astral katanya yang banyak ya, ruang bawah tanah ini ya. Oke guys, kita masuk ke ruang bawah tanah ya.
saya udah merasakan ada getaran makhluk astral yang ada sini sangat kuat ya. Sebelum kita masuk di bawah tanah, di ruang bawah tanah, saya ingin menyelusuri ruang ini satu persatu ya. Oke, sekarang ini kita akan keliling dulu ya, mencari map astral ini. Katanya di sini menampakkan dirimu. Wujudlah. Oh, wujudlah. Wujud. Datanglah. Wahai tunggu yang sini. Wujud. Wujud. Kaki saya sudah mulai berat ya. Oke, saya udah merasakan ada aura-aura negatif di sini ya, guys. Saya udah merasakan mual ya di sini. Saya pun ada merasakan ada sosok seorang laki-laki yang sangat hitam dan juga berbulu ya, guys. Mulai merinding saya. Auranya sangat ini ya. Saya pun udah mulai mual ya, guys. Mual. Saya akan masukin satu persatu kamar sini, guys. Mungkin dulunya ini bekas meh ataupun bekas poster ya. Kami pun belum tahu juga ya, guys ya. Jadi kami akan menyusuri sampai mendapatkan makhluk astral yang ada di sini, guys. Kami akan membongkar makhluk astral apakah yang ada di sini, guys. Belum ada juga ya. Saya pun mulai ada teman ya, merinding kuat di sini, guys. Ada merasakan aura negatif yang di sini sangat uap ya. Yaitu saya pun merasakan ada sosok seorang laki-laki besar tinggi hitam ya, guys. Hitam tapi dia belum juga muncul ya, guys. Langit tunggu sini. Wujudkan dirimu. Wujud. 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 Belum ada juga ya, guys ya. Penampakannya, guys. Kita akan terus mencari ya, guys. Sampai dapat, guys. Oke, guys. Kita udah kelilingi ruangan di sini, guys. Sekarang ini kita akan memasuki ruang bawah tanah. Konon katanya ruang ini bawah tanah. Sangat angker ya, guys. Juga licik. Ruang bawah tanah ini ada kisah-kisah misteri yang ada di sini. Kami akan membongkar ya, guys. Oke, saya mulai merasakan getaran ya, guys, yang sangat besar di sini, guys. Oke, sangat mencekam ya. Betul-betul sangat mencekam di bawah tanah ini, guys. Oke, kita sudah memasuki ruang-ruang tanah ya. Saya pun sudah mulai melindih ya. Layak saya sudah merasakan apa berat ya di sini. Wahai penunggu sini, wujudkan dirimu. Wujudkan kakekku. Wujud. 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 Wujudkan dirimu. Wujudkan kakekku. Wujud. 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 Kami dan teman-teman ingin mencari makan mereka sendiri. Masalah dengan dunia kalian. Wujud. Datanglah. Datanglah. Wujudkan dirimu. Wujud. 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 Oke, guys, belum ada juga penampakan di sini ya, guys. Oke, belum juga. Wahai penunggu sini. Wujudkan dirimu. Wujudkan tesimu. Wujud. Kami dan kita teman-teman ingin dari berkas perayaan. Wujud, wujud, tampakkan dirimu, tampakkan dirimu, tampakkanlah, wujud, wahai penunggu yang sini, wujud, saya sudah mulai mengungkap ya, oke,
mulai ada aura negatif ini. Oke, buat kalian yang merasakan yang aura negatif, tolong masuk aja dalam di kalian sendiri. Oke, kita akan keliling di bawah tanahnya. Wahai tinggal ini, wujud, datanglah, datanglah. Kami dan tim bersama ini mencari anda. Wujud, wujudlah, datanglah, datanglah, datanglah. Wujud dari ini, wujud dari ini. Yes, kita call kayu. Yes, kita call kayu. Yes, kita call kayu. Wujud dari ini. Wujud dari ini. Yes, kita call kayu. Yes, kita call kayu. Wujud dari ini. Wujud dari ini. Wujud dari ini. Kami dari tim bersama ingin wujud dari ini. Ingin penasaran dunia. Wujud dari ini. Yes, kita call kayu. Wujud dari ini. Wujud dari ini. Wujud dari ini. Wujudkanlah ini. Kami penasaran dengan dunia kamu. Kami ingin mencari ini. Apakah kamu ada? Apakah kamu nyata? Apakah kamu hanya tuyul mimpi saja? Wujudkan dirimu. Wujud. 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 Oke, okay, ya. Saya sudah mulai memasakkan ada getaran apa yang ada di sini. Saya sudah semua ya. Ada begitu banyak macam sini jenisnya mau asal ada sini ya. Ada siluman kera yang ada sini dan juga ada kenyan ataupun kunti yang ada sini. Saya ada merasakan ada pocong yang ada sini ya. Dan juga ada juga sejenis gundurwo dan juga jin yang ada sini. Buat kalian yang punya indra keenam, mungkin kalian bisa melihat secara banyak paranormal yang datang sini untuk mencari makhluk apa, guys. Maka dari itu kami dan tim teman-teman ingin mengeksplor ruang bawah tanah ini. Apakah dia mewujudkan di dia? Apakah tidak ya? Wahai penunggu yang ini. Wujudkan di kamar yang ramai kami. Tunjukkan diri. Tunjukkan diri. Wujudkan diri. Tunjukkan. Wujudkan. Wujudkan diri. Wujudkan diri. Wujudkan diri. Wujudkan. Wahai penunggu yang ada di sini. Wujudkan diri. Datanglah. 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 Oke, ya, belum ada juga penampakan yang ada di sini ya. Jadi kita akan menjelaskan di sini ya. Mungkin nanti ada rekam kameramen. Di sini banyak makhluk astral yang beribu-ribu banyak ya. Ada juga sejenis siluman. Oke, ada suara ya, Seh. Mungkin makhluk asalnya akan datang sini membisikkan dirinya. Kita tunggu aja. Apakah memang ada makhluk asal yang ada di sini di ruang bawah tanah ini? Saya merasakan ada getaran makhluk asal yang menghampiri kami. Tapi belum terlihat di mata saya, guys, makhluk asalnya. Tapi saya merasakan dari batin saya ada siluman kera yang ada di sini dan juga banyak macam makhluk astral yang ada di sini. Merasakan getaran-getaran makhluk astral yang menghampiri sini memang banyak, guys. Kami akan mencari makhluk astral yang ada di bawah ruangan bawah tanah ini, guys. Sampai dia akan muncul ke depan kami. Wahai penunggu yang ada di sini, wujudkan diri. Tunjukkanlah wujudmu. Kami dari tim Batang Prama ini tahu kedatangan kami. Wahai penunggu yang ada di sini, wujudkan diri. Kami dari tim Batang Prama ini tahu wujudmu.
Wujud. Hidup. Kalau kamu memang ada, kalau kamu memang ada. Oke guys, ada suara-suara ya guys. Ada suara? Ada suara apa? Ada suara orang berjalan guys. Apakah mau asal yang akan datang guys? Apakah mau asal yang akan mengundikan diri? Apakah Maut Asrai akan menampakkan diri? Wahai Maut Asrai ada di sini. Wujudkan dirimu. Kami jadi tiba tentang ini. Dia tahu keadaan kamu yang ada di sini. Apakah kamu memang ada di dunia nyata ini? Apakah kamu hanya mito atau kamu hanya hayal? Wujudkanlah dirimu kalau kamu memang ada. Tampakkan diri, wujudkan diri. Wahai mengasal yang ada di wujudkanlah diri. Kami dari tim pertama ingin tahu wujud dirimu yang asli yang ada di sini. Yen, tekotan. Wahai penunggu yang ada di sini, wujudkanlah diri, wujudkanlah empati, wujudkanlah wujud. Apakah kamu memang ada di dunia ini? Apakah kamu hanya khayal bagi kami? Wujudkanlah. Oke guys, saya sudah merasakan ada gejala aura negatif yang menghampiri. Sepertinya Kak Galang kerasukan ini ya. Atau ada makhluk gaib yang mendekatinya. Sini tadi saya ada makhluk astral yang mau masuk ke tubuh saya guys. Dia tidak menerima kami datang sini guys. Katanya kami mengganggu diri dia. Tapi dia tidak mau mewujudkan diri dia guys yang ada di bawah ruangan bawah tanah ini. Jadi kami sudahi dulu penyusuran di bawah tanah ini. Kalau ada kata-kata yang salah, kami dari tim Batu Kerman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye. Oke guys, kita tadi udah menelusuri ruangan di bawah tanah ya. Nah, sekarang ini kita akan menelusuri ruangan kamar mayit. Yes. Nah, makanya itu ini katanya lebih serem lagi guys, kamar mayit ini guys. Ayo kita ke kamar mayit ini. Ayo, inilah ruangan kamar mayit ya. Ini ada tulisannya ya kan. Ini tulisannya kamar mayat. Nah, kamar mayat ini katanya meninggalkan ada ya. Wahai penunggu yang sini. Wujudkan dirimu.
Oke, belum ada juga penampakan ya guys ya. Terus kita akan menyusuri tempat-tempat ini ya. Ini hujan ya guys, berimis ya. Ada tempat penyusuri. Ini juga ada penampakan mau asal yang ada di sini. Oke, kita akan menyusuri ruangan ini guys. Ini seperti sama apa bak mandi ataupun apa ini kita nggak tahu. Jadi ini ruangnya banyak cerita tentang mistik tentang makhluk astral yang ada di dunia ini. Kami dari tim Batman Prama penasaran untuk mendatangkan makhluk astral ke dunia nyata. Maka dari itu, kami dari tim Batman Prama akan mencari makhluk astral yang ada di dunia.